Okay, assalamualaikum. Very good afternoon. So let's begin our class with Ummi Kitab Al-Fatiha. Okay, so today we will continue with the hybrid, okay. Jom. Ataupun tajuk dia apa? Balance bond theory ya. Okay, sekejap. Okay, so before that, I think all of you dah dapat ni kan, you punya markah untuk test. So let's say if you have any macam any doubts, you nak rasa macam nak tanya kat saya, especially for part B lah. So saya ada bagi link untuk tengok dekat part B kan. So you boleh PM saya untuk saya tengok balik ke apa ke. Takut dah saya ada salah kira ke apa eh. And mungkin saya nak bagi appreciation post sikit lah. Okay, so since science student untuk kelas saya, sebab saya ada ajar science dengan engineering. So science student, I would say overall you did well. Okay, and tak ada failure from science student. Kalau untuk engineering kelas saya ada. Okay, and then maybe I would like to say congratulations to Nakib. Mana Nakib? Ada tak? Dia ada tak? From S48, kan? Yes, madam. So I think yang tahu-tahulah kot eh. So Nakib dapat full marks eh for this test. Dapat 100% lah. So maybe boleh ambil apa nak cakap ambil apa, ambil berkat ke? Bukan ambil berkat, maksud saya you boleh tanya kat dia lah if you have any questions, macam mana dia jawab soalan ke apa. So I hope Nakib pun tak apa, hope you willing to share lah if your friends want to ask you something lah. Okay, so ada juga yang lain yang dapat 98.9%. So saya tak ingat lah, tapi I would say you did well lah for test. So hopefully you boleh kekalkan untuk you punya final. For those saya rasa macam alah, saya tak bagus lah, tapi tak apa. So ambil ni sebagai satu cabaran lah. So hopefully final you boleh buat better than this test. Okay, so saya tak nak lama kat situ sebab hari ni topik kita agak berat. Balance bond theory. Okay, so yesterday you have learned macam more untuk introduction lah. Okay, I have introduced to you what is overlapping orbitals, balance bond theory tu apa. Okay, so maybe kita boleh recap balik sikit. Okay, so valence bond theory, basically sebelum ni you belajar untuk buat bond, you are referring to Lewis structure, and then kita nak tengok bond tu, maksudnya kita nak tengok ada berapa, how many lone pairs, how many bonding pairs, just nak tengok ada berapa bond dengan berapa lone pairs lah kan. So you nampak luaran je, and then you pergi pada Vesper theory, you akan nampak bentuk dia macam mana, angle dia semua. But for valence bond theory, dia masih related, tapi kita tengok apa yang berlaku dekat dalam tu. So okay, so sebenarnya pergerakan elektron tu macam mana. So that's why dia explain based on quantum mechanics, melibatkan orbital, orbital lah, orbital S, orbital P and so on lah. Okay, so you belajar semalam ada berkenaan dengan sigma and pi bond. Ingat lagi eh. So sigma bond is overlap end to end, and then we have pi, kita overlap secara sideway. Okay, and you kena ingat lah, so sigma ni dia lagi kuat daripada pi. So bila kita kata lagi kuat, dia susah sikit lah nak putus as compared to pi bond.
Okay, and you kena ingat lah dalam apa single, double and triple bond mesti ada wajib satu sigma. The rest macam contoh double bond kita ada lagi satu bond, so itu adalah pi. So kalau triple bond dia ada dua pi. Okay, so now kita masuk kepada hybrid orbitals. So apa maksud hybrid? Okay, you faham? Okay, hybrid. Okay, kita tak payah cerita pasal hybrid kereta lah eh. Kita cerita hybrid yang dulu-dulu belajar. Hybrid tu kita tahu contoh goat and sheep, kambing, sheep lah, biri-biri dengan kambing kan. Dia mix kan, dia kahwin kan, dapatlah hybrid. Ataupun kucing dengan anjing, cat dogs. And then, ataupun sebenarnya tak semestinya binatang, boleh juga pokok, buah for example. Baru-baru ni saya ada makan buah nangka. Sorry, bukan buah nangka. Dia adalah hybrid lah, hybrid nangka dengan cempedak. Okay, I thought at that time, I thought itu adalah cempedak. Tapi memang saya pelik lah kenapa cempedak murah lepas tu besar. So kita tahu cempedak biasanya kecil. Okay, and dia pun kita boleh dapat dia bermusim. At that time bukan musim cempedak. Tiba-tiba ada orang jual cempedak goreng. So bila kita tengok rupanya rasa dia memang lebih kepada rasa, dia macam campuran lah cempedak dan nangka. Okay, which is I would say I would prefer the original cempedak lah kalau nak buat cempedak goreng kan. Itu saya boleh cakap salah satu contoh hybrid lah. Okay, but in this case hybrid yang kita cerita adalah mixing. Kita mixkan orbital. So kita ada orbital S, kita ada orbital P, kita mix lah, kita hybrid kan. Dan you akan dapat new orbitals lah. Orbitals yang dah hybrid tu kita panggil new orbitals. Okay, so total number of atomic orbital involved in hybridization is equals to the number of electron pair. So electron pair, ingat lagi apa? Dia sama juga kalau saya ada measure sebelum ni, electron group. Means that you combinekan bonding pairs and lone pairs all together. Ada berapa? Maknanya berapa bilangan you dapat dalam electron pairs tu adalah sama dengan bilangan atomic orbitals. Okay, so kita tengok pada table ni. Okay, kalau you nak pergi pada table, you ingat lagi saya ada mention about electron geometry. Ataupun saya ada mention perkataan basic shape. Okay, electron geometry ni adalah basic shape. Ada berapa basic shape? Kita ada 5 basic shape. Ada 5 saja. Bila masuk pada geometri, molecular geometry, barulah okay, kalau buang satu lone pair, bentuk dia jadi lain. Buang dua lone pair, bentuk jadi lain. But kalau electron geometry ni basic lah. Maksudnya original dia bentuk apa? Ada berapa? Ada 5 saja. So hybrid ni pun sama. Dia ada 5 saja sebab dia based on electron geometry. Okay, so ada 5, dia adalah combination. Okay, between kita akan, apa-apa kan kita start dengan orbital S dulu kan. Macam kalau you buat, you belajar chapter 2, kalau ingat lagi, we start with orbital S and then P, lepas tu D, lepas tu baru F kan. So kalau electron geometry yang pertama, linear, number of electron pairs dia ada berapa? Ada 2 saja kan. Contoh saya buat AX, X. So ada 2 kat sini. So bila ada 2 bentuk dia linear kan. So hybrid dia adalah combination 1S dengan 1P. Sebab orbital S kan ada 1 je kan. So dia nak kena ada 2. So dia combine dengan 1 orbital P. So jadilah SP. Okay. Kalau electron pass 3, bentuk dia trigonal planar kan. So dia combine 1S with 2P. So total ada 3. So dia jadi SP2. So cara kita tulis adalah dalam bentuk macam ni lah, SP, so 2 tu dalam bentuk superscript, duduk dekat atas tu eh. And then 4, ada 4 lah, SP, P, P kan, total ada 4, so dia jadi SP3. 5, dia tak jadi SP4, dia jadi SP3D. Kenapa? Remember orbital S ada 1, orbital P cuma ada 3 sahaja. So kalau dah penuh, lepas P apa? D. So that's why you tak ada SP4 eh. You ada lepas SP3, you ada SP3D. Okay, so if you go for electron pass yang nombor 5 ni, dia dah start masuk expanded octet. Okay, so that's why dia jadi SP3D. And then next is 6, octahedral kan, dia jadi SP3D2. So hybridization ni kita panggil type of hybridization.
type of hybrid orbital ke hybridization. Jenis-jenis dia ada berapa? Ada 5. And kalau you tengok table ni, dia ada mention this is hybridization of central atom. Okay, so central atom wajib hybrid sebab dia lah punca yang macam maksudnya terminal nak masuk, nak buat bond dengan dia. So dia central kan, so dia lah sebab tu lah dia kena hybrid kan, supaya dia boleh bagi ruang kepada terminal nak masuk. Okay, so macam mana kita nak start buat hybrid ni semua? Of course you must start with Lewis structure, tak boleh lari kan. Again and again saya ada cakap banyak kali, even you buat Vesper pun saya cakap mesti start dengan Lewis structure kan. Kan sama, Vesper teori kena Lewis structure, even you buat hybrid pun sama, kena buat Lewis structure dulu. Dia dapatkan structure yang betul semua tu, maksudnya you dah ada berapa lone pairs, double bond ke triple bond. After that, sebab yang penting you need to calculate the electron pairs. Okay, remember electron pairs ni kan adalah bonding pairs campur lone pairs. So bonding pairs ni tak kisah, no matter your bond is single or double bond or triple bond, jadi kan kita consider as one bonding pair. Okay, termasuklah lone pair tu lah satu juga pairs. So you kena kira lah total ada berapa eh. And then after that barulah kita boleh determine the state of hybridization untuk central atom tu. Okay, so since kita tahu ada 5 eh. So now, ni tadi kan saya ada mention SP, SPP, SPP. Ni yang asal, pure. Dia kata pure atomic orbitals yang asal. Bila dia mix, dia hybrid, jadilah dia SP, SP2, SP3. Maksudnya ini dia dah jadi apa yang kita cakap new orbital, orbital yang baru eh. Dia tak sama dengan orbital S, dia tak sama dengan orbital P, dia tak sama. Maksudnya SP ni dia tak sama dengan S tambah P. Dia S tambah P, dia mix, tapi dia takkan sama dengan S, dia takkan sama dengan P. Dia totally different orbitals lah. Okay, so macam mana kita nak lukis shape dia? So since dah ada gambar kat sini, okay. So shape dia adalah sebenarnya mudah saja. You follow balik shape of Vesper teori yang you belajar, molecular geometry. Kan tadi ada 5 kan? So linear shape dia, kan kita buat mesti dalam 180 degree lah bentuk dia kan? Angle dia mesti 180. So shape dia pun cuma dia buat dalam bentuk macam balloon tu lah. Okay. So you buat dalam bentuk balloon ni, so dia akan jadi rata macam ni. So maksudnya kalau you draw lah, contoh saya draw juga center dekat tengah. So you buatlah satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Linear, yang penting dia linear. Okay, trigonal planar. Trigonal planar SP2 kan. So dia ada 3, 1, 2, 3. Kan you draw macam ni kan. So how you draw macam ni sama juga, sama macam bentuk ni. Cuma kalau you let's say lah you nak letak center tu kat tengah kan. So you draw lah 1, 2, 3. Oh, saya tak pandai sangat lukis eh. Kau boleh samalah, bagi sama rata. Yang penting kita nampak dia bentuk trigonal planar 120 eh. Okay, and then tetrahedral. Tetrahedral ada 4 kan, 1 kat atas, 3 kat bawah. Okay, so kalau buat dalam bentuk balloon ni, shape hybrid ni, sama jugalah. 1, so 3 kat bawah. Okay, ni semua A ni adalah apa? Central atom. Okay, remember kat sini kan kita mention semua pasal central atom. Nanti terminal kita cerita lain eh. Okay, SP3D dia bentuk trigonal bipyramidal. Satu atas, satu bawah, kanan, kat sini ada 2 kan. Okay, so if you draw orbital, so atas, bawah, sini ada 1 kan. So sini ada 2. Contoh. Okay, kalau 6, kalau 6 kat sini, 1 atas bawah, kiri kanan dia ada 2. So total dia ada 6 kan. So you akan draw 1, 2, 3. Hari ni kita banyak belajar lukis eh. 6. Haa, dah macam bunga dah. Okay, so memanglah kalau you nak draw macam ni hebatlah, ni 3D punya gambar. Sebab tu saya cakap susah, sebab tu saya ajar gambar yang you look at atas kertas, kita boleh nampak shape tu, kita masih boleh terima sebagai shape of octahedral ataupun shape of hybrid dia lah dalam bentuk octahedral. Okay, sebab tu saya draw supaya you nampak macam mana kita nak lukis. Okay, so kita tengok contoh.
Cerita kata kat sini, state the type of hybridization of the central atom. Okay, you kena fahamkan soalan. Dia kata state, dia nak state saja type of hybridization of central atom. So pertamina tak payah eh. So macam mana nak tengok? Okay, ada dua lah structure eh, BeH2 and also NH3. So we start with three structure. Of course lah, kita tak tahu maksudnya central tu ada berapa electron pairs. Sebab yang penting kita nak cari electron pairs. Sebab ini yang akan determine type of hybrid dia. Nak determine hybrid ni memang based on electron pair. So nak tak nak you kena draw lebih structure dulu. So okay, BeH2 tengok dulu structure ni. Dia adalah kategori incomplete octet kan, bebal. Okay, so beryllium dia incomplete. So dia ada dua saja. Dia tak ada lone pairs on beryllium. So ada dua. Okay, so when you have two electron dua bond, that means that you have two electron pairs lah. So bila dua, the type of hybridization dia adalah sp. Macam tu je. So tak perlu nak sebab dia just nak state. Dia tak suruh you lukis eh, dia suruh state saja. So cakap lah sp. Tapi you nak dapat sp tu actually based on Lewis structure dulu. Lepas tu you determine electron pairs. Okay, so same goes to NH3. So NH3 adalah ammonia. Okay, if you draw Lewis structure lah eh, kita dah simplify kan. You draw Lewis structure, you akan dapat 3 bonding pairs with 1 lone pair. So total dia ada 4 electron pairs. So 4 ini adalah tetrahedral. So 4 electron pairs, dia adalah sp3. Nak confirm kan? sp3. Total ada 4 kan? So betul lah sp3. Tapi dalam exam nanti janganlah buat sp3 salah lah. Sebab itu belum hybrid lagi. Kalau dah hybrid dia akan tulis dalam bentuk sp3 macam ni. Okay, so clear eh? Okay, so apa actually perlunya, why we need to hybridize the central atom? Kenapa perlu mixkan orbital sp semua tu kan? Okay, so kita tengok kat sini contoh eh, carbon dengan hydrogen. Okay, every time bila saya mention again berkenaan dengan orbital diagram ke apa-apalah dalam chemical bonding, you are talking about valence electron. Okay, maksudnya kalau you tengok kat sini ada orbital diagram kan, ada S, ada P. Sebenarnya itu adalah valence electron. Sebab kita tak usik core electron. Sebab kita buat bond, kita based on valence electron. So carbon ni kalau tengok ada 4, S ada 2, P ada 2. 4 ni adalah sebenarnya, 4 tu adalah valence electron. Okay, valence electron untuk carbon. And kalau you perasan, kita selalu kalau nak label macam chapter 2 kan, cakap kena letak N dia berapa? 2S2, 2P2 kan? Cuma dalam chemical bonding eh, especially untuk tajuk ni lah, valence bond theory, kita masih macam longgar sikit. Maksudnya, kalau you tak letak period berapa, kita masih okay. Tapi you kena label S dengan P. Okay? Tak macam chapter 2 eh. Chapter 2 wajib lah. Chapter 2 wajib untuk letak 2S, 2P, 3S, 3P. Maksudnya period berapa tu you kena letak N dia eh. Kalau dalam ni, kita tak wajibkan, tapi kalau you tulis lagi okey lah, lagi bagus. Okay, okay, so jangan you kata slide ni salah pula eh. Okay, so apa yang kita nak tengok? When we want to have bonding eh, so we need to pair the electron. So kalau you tengok carbon ni akan form jadi central atom kan. So yang akan attach dengan dia sebagai terminal adalah hydrogen. Hydrogen ni pula elektron dia memang ada satu tu je lah, 1s1 kan. Carbon ni dia ada dua elektron yang kosong. Kosong bukan maksud dia kosong, maksudnya dia ada single elektron yang dia boleh buat bond dengan hydrogen. Tapi if you look at this, yang ada single elektron tu cuma ada dua saja. Kat sini dia dah complete. Okay, remember awal-awal tadi saya ada mention dalam satu orbital maksimum ada dua saja. You belajar pun dah sebelum ni dalam chapter 2, maksimum dalam orbital mesti ada dua elektron. So maksudnya you dah tak boleh usik dah yang ni. Betul tak? Yang dua dekat S ni dah tak boleh usik sebab dia dah penuh. Yang you boleh masuk dekat sini saja untuk buat bond, untuk share kan. So you tengok kat sini, dia boleh masuk, maknanya yang elektron yang boleh masuk ada dua saja. So ikut prediction, kalau based on this one lah eh, ni kita tak buat apa-apa, kita tak hybrid pun, you cuba boleh masuk hydrogen dua saja. Remember, carbon dengan hydrogen, you boleh buat bond CH4. Sebab you dah dapat octet kan?
you akan dapat dia dalam bentuk tetrahedral. CH4. Tapi bila you tak hybrid, nampak ada dua saja yang boleh masuk. Sebab satu ni memang kosong. Kosong. Sebab tak ada elektron langsung, mana boleh masuk apa-apa. Maknanya tak adalah hidrogen nak masuk juga kat sini sebab tak ada elektron daripada karbon. Kan? Sebab dia kan kena share. Satu lagi pula dah penuh kat sini contohlah. Dia dah penuh. Dia dah penuh sebab dia dah full lah dekat 2S. So that's why bila you tak hybridkan, dia akan predict the inaccurate bonding geometry. Bentuk salah, bonding pun salah. So yang sepatutnya you akan observe adalah bentuk tetrahedral where ada 4 hidrogen yang akan masuk. Okay, so that's why you kena hybrid. Macam mana nak hybrid? Okay, so tengok dulu eh. Kalau you tak hybrid, so nama dia unhybrid. Dan ni contoh untuk carbon eh. Carbon. So if you do not hybrid the carbon, you akan dapat macam ni lah. Dalam bentuk ground state, maksudnya dia ada 2s2, 2p2. Balance electron dia. That's it. Okay. Kalau you, let's say, you tengok gambar ni. Dia ada berapa electron pairs? Dia ada 4 electron pairs. Kalau 4 electron pairs, maksudnya dia adalah sp3. 1s tambah 3p, total 4. So sp3. So maksudnya you kena hybridkan dia jadi sp3 kan? sp3, dan you kena ingat hidrogen yang nak masuk ada 4. Okay, kalau you tak hybrid ada 2 saja. So macam mana nak hybrid eh? Sebelum you hybrid jadi sp3, okay, ini kita panggil hybrid ni, kita panggil dia dalam keadaan ground state. Remember ground state eh? So nak hybridkan dia, dan okay, awak tengok kat sini eh, elektron ni dah penuh. Apa yang kita boleh buat kat sini? Satu elektron daripada 2s ni boleh jump to this yang kosong, orbital yang kosong. Dia lompat. Lompat untuk menjadi excited state. Remember awak belajar awal-awal dalam chapter 2. Ada ground state, ada excited state. So kat sini adalah excited state. Sebenarnya saya akan tunjuk benda ni dekat slide selepas ni. Tapi tak apalah, saya tunjuk dulu kat sini eh. Excited state. Okay, bila dia lompat, maksudnya dia tinggal apa? Tinggal satu je. Okay, ni memang ada kan? So dia lompat kat sini, so dia akan masuklah kat sini. Betul. So yang ni akan jadi macam ni. So nampak tak dekat excited state ni dia dah berbeza dengan dekat ground state. Ground state yang asal we have 2s2, 2p2. But when you go to excited state means that one electron jump to empty p orbital, you akan dapat 2s1, 2p3. Okay, so you nampak you dah kosongkan. Bukanlah kosongkan eh, maksudnya you dah bagi single electron of carbon tu jadi 4. Sebab itulah kat situ hydrogen boleh masuk 4. Okay, bila dah bagi excited state, barulah kita hybridkan dia. So nampak, yang ini dia boleh hybrid lagi sebab dia masih terasing. Dia masih 2s, dia masih 2p. Orbital yang biasa, orbital s, orbital p. So nak hybridkan dia, you kena mix lah. Kena campur satu orbital S, tiga orbital P. So total dia ada 4. So nampak bila gabung, dia gabung semua. Jadilah sp3. Okay, you tak boleh bila dah gabung, you tulis sini 2S, you tulis sini 2P. Itu dah salah. But yang tu dah memang orbital lain. Now memang kita nak form a new orbital. sp3 nama dia. Okay, so same goes to let's say lah carbon ni dia, kalau awak tahu eh, carbon dia special kan, dia boleh form single bond, dia boleh form double bond, dia boleh form triple bond. Okay, for double bond contoh eh, you tengok structure yang kedua, this one, saya tukar pen lah eh. Nanti takut confuse pula, sama je color. Okay, this one. Okay, first kali kita tengok, let's say lah, ini adalah Lewis structure yang dah complete lah. Okay, ada berapa electron pairs for this central atom? Just carbon lah, ada 3 kan? We have 1, 2, 3. So ada 3. So kalau ada 3, so this one is 3 electron pairs. Dia adalah sp2. Tadi kalau 4 dia sp3 kan? Now dia sp2. Okay, so you boleh juga buat sp2. Okay, so now kalau sp2, okay, saya petah balik kat sini, unhybrid.
Kalau dia nak buat SP2, okay, dia kena combine satu orbital S, dua orbital P. Okay, kalau dia tengok, oh dah cukup dah SP2. Tak payahlah nak lompat-lompat. Okay, but you kena be careful. SP2 eh, okay, you double check kat sini. Kalau awak ingat lagi, single bond mesti ada sigma. Sigma. Double bond, satu sigma, satu pi. Okay, you tengok kat sini, bond ni ada empat, which is you ada tiga sigma, satu pi. So total bond ada empat. Kat sini, bond yang you boleh buat cuma ada dua. Walaupun dia SP2. Okay, walaupun dia SP2. So nak tak nak, this electron still kena lompat. Lompat tadi ni kan kita kata tadi ni ground state kan. So kalau excited state, so bila lompat, so S still akan jadi satu, P akan jadi satu, satu, satu. Okay, cumanya bila you nak form SP2, dia cuma combine one orbital S with one, with two orbital P. Dia akan combine ni saja, ni saja untuk jadi SP2. Okay, so nampak? Dia jadi tiga saja. So what will happen to this? Ada extra ni, ada electron pula tu. Dia akan kekal sebagai, ini kita namakan dia unhybridized P orbital. Unhybridized P orbital. Dia masih P lah, cuma dia tertinggal kat luar tu. Okay, tadi kita kata dia ada tiga sigma satu pi kan. Basically sigma berlaku dalam hybrid orbital. So maksudnya ini adalah sigma, sigma, sigma. Pi kat mana? Pi akan berlaku dekat unhybridized orbital. So pi akan berlaku dekat sini. Kan sebab ada elektron ni? Okay, so kalau patah balik dekat SP3 tadi, saya tak ada mention pasal sigma tadi kan. Ni sebab semuanya single bond, so dia semuanya sigma lah. Betul tak? Dia tak ada pi, sebab semua single bond. So nampak? Sebab tu semua SP3 semua hybrid. So that's why dia akan form sigma, 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 sigma. Tak ada pi. Okay, so same goes to SP. SP tadi apa? Kalau SP, okay, saya padam dulu. Contoh dekat carbon ni, this is your carbon kan. Tengok, sebab kita nak tengok pada carbon je eh. Okay, tengok je carbon dulu. Okay, now kita tengok. You dah introduce dengan sigma dengan pi tadi kan. So sigma dengan pi tadi, okay. So single bond kita ada satu sigma. Triple bond, satu sigma wajib ada. The rest adalah pi. So kalau you tengok secara keseluruhan, structure ni dia mesti ada, this carbon lah especially, dia mesti ada 2 sigma 2 pi. So nampak total dia still kena ada 4 bonds. So nak buat SP je padahal kan? Nak buat SP, boleh je you combine dengan ni. Tapi bond mesti ada 4. So tak boleh juga, so kena juga lompat. Okay, so lompat again, this is ground state kan? So your excited state S, P kan? S akan jadi satu, yang ni tiga lah. Okay, now kita nak yang ni je, yang hybrid. So hybrid you akan dapat lah dua kotak gini SP, gabung terus. Okay, so nampak? Ni lah hasil dia. So ada baki lagi 2P orbital. So 2P orbital ini yang kita panggil unhybridized. Ini eh, yang ni kita panggil unhybrid P orbital. Okay, unhybrid ni bukan je dia tak boleh buat apa-apa, dia akan buat pi bond. Ada dua, betul lah ada dua kan. Dua sigma, yang hybrid dia akan buat sigma. Okay, nampak tak? Dia tally tau. Dia maksudnya you nak buat SP3 ke SP2 ke ni, dia macam, dia tak boleh macam dapat je soalan terus buat. You kena plan dulu. Plan dia adalah berdasarkan molecular structure yang you dapat. Maksudnya you tengok berapa electron pairs. Lepas situ you yang decide, oh dia ni kena buat SP3 ni lah. So baru you decide. Dan dia akan tally lah pi dia berapa, sigma dia berapa. Okay, so ada apa-apa nak tanya sebelum saya pergi one by one? Tadi tu sebenarnya saya baru masuk intro. Baru intro eh. Kita tak masuk lagi secara detail lah.
Sebab excited sale semua tadi tak ada kan. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya masuk ni? Tak ada eh? Okey, jap. So, okay, jap. Saya patah balik kejap dekat senarai tu. Okey. Tadi kan saya cakap kita ada lima kan. You akan belajar semua ni, lima-lima ni. Apa details dia pasal lima-lima hybrid ni. Tapi saya akan start dengan SP3 dulu. Okay, kenapa? SP3 ni paling paling straightforward lah saya boleh cakap. Okay, sebab apa straightforward? Sebab dia melibatkan sigma sahaja, sigma bond. Okay, kalau SP, SP2 dia dah ada pi bond. So susah sikit. Kalau SP3D, SP3D tu dah melibatkan expanded octet. So kita start dengan SP3 dulu ya. Okay, contoh CH4. Tadi kan contoh yang kita dah bagi tadi dah semuanya. Okay, CH4 first kali again lah you kena tahu dia punya Lewis structure. Daripada ni kita tahu ada berapa electron pair. So we have 1, 2, 3, 4. So we have 4 electron okay pairs, means that dia adalah sp3. So you kena determine dulu sebelum you draw apa-apa pun. Nak dapatkan sp3 ni daripada sini je dah boleh dapat, dah boleh predict type of hybridization. Okay, after that ada dua cara untuk show hybrid orbital. Depends on the question. Macam nanti student tanya, boleh tak saya guna salah satu je? Tak boleh juga. Dia bergantung pada soalan. Kalau soalan minta sketch orbital overlap, kena sketch lah. Kalau soalan minta draw orbital diagram, you kena draw. So soalan akan tanya tak lukis-lukis ni? Of course dia boleh tanya. Sebab saya patah balik dekat learning objective eh. Ini sebenarnya salah satu cara jugalah untuk you tengok soalan selalu akan tanya apa. Apa soalan suka tanya? You refer balik pada learning objective. You what you should be able to at the end of this topic. Macam ni dia kata explain concept. And then nampak tak? Draw orbital diagram. Draw eh. Kalau draw maksudnya ada possibility tak untuk suri lukis? Yes, ada. Orbital diagram macam ni, yang ni lah yang ada S, yang ada P. Yang tadi you combine nak jadi SP3 ke, you draw lah. Itu contoh. Dan yang kedua, sketch orbital overlap. Apa beza ni? Yang atas dengan bawah. Orbital diagram yang ni. Sketch ni yang lukis balloon-balloon tu. Balloon-balloon-balloon tu, itu adalah sketch. You kena tahu dua-dua. Sebab dia boleh tanyalah antara dua. Okay, hantar balik. Okay, ni SP3 tadi ya. So, saya akan tunjuk dua-dua. First, saya akan tunjuk dengan orbital diagram. Remember, carbon ground state dia adalah S2P2. Valence electron dia. Lepas tu, kita nak buat SP3 tadi kan. Sebab tadi saya dah cerita kan. So, kat sini boleh laju sikit lah. SP3 means that you nak combine one orbital S dengan tiga orbital P. Dan dengan syarat dia mesti ada empat bond. Sebab dia ada empat sigma. Kalau sini, kalau you tak apa tak lompatkan dia elektron tu, you dapat dua je sigma. So tak boleh kan? So that's why you kena go for excited state. So sebenarnya benda ni akan lompat lah. Lompat ke sini. So you tengok dekat excited state, now the electron at S orbital will become one, while at P orbital we have 1, 1, 1 electron. Okay, after that barulah kita mixkan dia, which is hybridkan dia. Kita nak apa tadi? SP3. So SP3 you combine one orbital S with three orbital P. So rapatkan lah. Tak boleh jarak eh. Kena rapat. Kalau S dengan P excited masih kena jarak. Tapi dekat hybrid dia kena rapat. Okay. Satu lagi orbital overlap. Okay, tadi kan saya ada ajar. Kita tahu kalau dia ada four electron pairs, maksud dia bentuk dia adalah tetrahedral. So you draw lah bentuk tetrahedral. Okay, contoh kita nak letak center dekat tengah. Ni kan gambar dah siap kan? Contoh you nak draw balik. Carbon. Okay. Satu. So ada tiga kat bawah kan? Alah tak muat. Okay, contohlah tiga eh. So dia bentuk sp3. Okay, you tengok kan ni tadi saya cakap ini adalah sigma, 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 sigma. Maksudnya ni bond eh. Dia akan buat bond. Ada berapa? Ada empat. Draw. Setiap ujung tu you draw elektron. Kita start dengan spin up lah. Draw dulu elektron. So you nak label lagi, lagi bagus lah. Ini adalah sp3.
Okay, tak tahu lah you nampak ke tak. Okay, lepas tu yang nak masuk kat dia siapa? Hydrogen. Okay, now tadi saya tunjuk central je kan. So sekarang saya nak pergi pada terminal. Hydrogen, okay. Dalam kes sigma bond, only central atom saja yang hybrid. Lepas tu kalau you perasan daripada tadi kita duk mention hybrid tu dekat central atom saja. Hydrogen ni terminal kan? Okay, lepas tu dia buat sigma pula tu. So sigma yang terminal ni, okay, hydrogen valence electron dia ada satu saja, satu S. So dia, bila dia combine dengan ni, complete lah betul tak? So macam hydrogen nanti masuk kat sini, dia akan masuk, jadilah penuh, dapatlah buat bond. Kan? So maksudnya yang merah ni datang daripada hydrogen. So macam kita nak draw overlap ni, hydrogen dia orbital S kan? Kan tadi kita kata tak payah nak hybrid kan dia. So apa rupa orbital S? Bulat. S kan? S ini you ajar awal-awal chapter 3 eh. S bentuk dia bulat. So chapter 3, chapter 2 kan awak belajar ni. Ha, okay. So bulat lah. You lukis bulat. So dekat sini. Ah, ni overlap secara apa? N to N sigma. So ni bulat juga. Draw lah satu elektron spin down. Sebab dah satu spin up, satu lagi spin down lah. Okay, so dia bulat. Draw sini, ni pun sama eh. Sebab tak muat eh. Ya Allah. Patutnya muat lah eh. Okay, so this one is hydrogen. You boleh refer lah gambar yang betul ni. Okay. Atau let's say lah kalau ada yang minta. Indicate the sigma bond. So indicate lah kat mana yang ada tu. Overlapping tu, itu adalah sigma. Macam ni eh. This one is sigma. Yang ni kat sini kan sigma. Yang ni kat sini. So kira balik betul tak total ada 4? Betul. You have 4 sigma bond. So macam tu lah. Drawing dia, ni lah kalau you tengok, ini sigma lah ni. Kat sini ni sigma, ni sigma, yang ni sigma. Okay, another examples. SP3 lagi, tapi contoh lain eh, NH3. Okay, if you draw Lewis structure, you akan dapat sebenarnya berapa ni? 3 bonding pairs with 1 lone pair. Kan, total dia masih 4. So 4 maksudnya bentuk dia adalah tetrahedral. Kalau you nak draw orbital overlap tadi. And dia adalah SP3. Dia still SP3 kan. Cuba dia ada pen lain lah. We have sigma, sigma, sigma. 3 sigma, 3 sigma, 1 lone pair. 3 saja sigma. Okay, now orbital diagram dulu. Ground state, nitrogen ada 5. Tadi carbon eh, carbon 4. So nitrogen 5 kan valence dia. So S dah penuh, P ada 3. Okay, now kita tengok balik. Ada 3 sahaja dia dah buat bond. Ah, cukup dah ni 3. Lepas tu ni, perlu ke kita excitekan dia lagi, lompat. Kalau dia lompat, so dia dah penuh, dia akan buka apa? Orbital D. Ada ke D? Dia SP3 saja kan? So tak perlu. That's why lompat tu tak semestinya semua kena lompat. Dia bergantung kepada situation lah. Awak punya molekul tu macam mana. Okay, and in this case, satu lagi, kenapa kita perlu kekalkan S ni with a pair of electron? Dia adalah melambangkan lone pair. Kat mana lone pair dia? Kat sini. Nampak tak? Nitrogen ada satu lone pair. Milik nitrogen. So you kena kekalkan satu yang tak buat bond sebagai lone pair. Okay, so what will happen to the excited state? You tak ada lompat. Okay, so hybrid dia, okay, since dia dah buat SP3, so dia akan combine S and also P. Tiga-tigalah dia ambil. So dia nampak, so kat sini ada 3 sahaja yang boleh buat sigma bond. Yang ini adalah lone pair. Jadilah, betul tak? Tally dengan gambar ni. 3 sigma, 1 lone pair. Okay, so macam ni lukis orbital overlap. Ya Allah, terpadam pula. Macam ni, ataupun meh saya draw dululah. Okay, nitrogen bentuk tetrahedral kan. So satu ke atas, 1, 2, 3.
Yang ini yang kat atas long pair kan. So you buat je dua. Yang ini satu. Satu, satu. So ni orbital sp 3. Okay. Now yang nak masuk apa? Hydrogen. Again tadi hydrogen dia adalah 1s. So yang nak masuk dekat dia adalah orbital s which is bentuk dia bulat. So ini dah long pair dah penuh tak yalah kan? Ha, so dia masuk kat sini. Satu masuk hidrogen. 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 Nampak? Siap. Kalau dia minta label sigma pi, label je lah. Ini adalah lone pair. Yang ini sigma. Yang ini sigma. Yang ini sigma. Okay. Ini adalah orbital overlap. Boleh nampak ke? Ha, yang gambar tu 3D lah kan? Ha, ni, ni bentuk 3D lah. Okay. Next. SP2. Okay. So tadi SP3. Now SP2. SP2 kita buat yang basic dulu. Means that as all are sigma. Contoh boron. Boron ni kan incomplete octet kan? So dia ada tiga sahaja bond. So means that dia ada tiga sigma. Okay. Mesti ada tiga sigma. Boron ni dia ada tiga valence electron. S dia penuh. Lepas tu P dia ada satu. So dia nak tiga bond dengan hidrogen. So nak tak nak yang ini perlu apa? Jump lah. Perlu lompat eh. So dekat excited state now S you ada satu, P you ada dua. So dia nak buat apa? SP2 kan? So you combine lah satu orbital S dengan dua orbital P. Dapatlah SP2. Okay. What will happen to this yang kosong ni? Perlu ke kita lukis P? Lukis boleh, tak lukis pun boleh. Kalau lukis, jangan tiba-tiba you letak elektron, ah itu salah. Sebab remember, ada elektron dalam unhybrid P orbital means that dia akan buat pi. Dalam kes ni ada pi ke? Sigma saja. So tak boleh lah. Okay, so means that kalau you nak buat juga, boleh. P kena asing lah kan? Biar je kosong. Just tak perlulah sebenarnya kan. Kita apa tu kita nak tengok yang ada elektron saja. Okay. Now orbital overlap. Alah dia dah terus ada gambar pula. Orbital overlap samalah. Okay dia sebab tiga kan. I think lebih senang lah. Satu, dua, tiga. Okay masing-masing bawa satu. Satu. So this is sp2 sebenarnya. Okay. Lepas tu dia combine dengan Allah. Hidrogen bulat kan? Sebab dia orbital S. Okay. So ini hidrogen. So ini. Okay. Yang penting mesti complete lah. Dekat bahagian overlapping tu mesti ada dua elektron. Satu spin up, satu spin down. Okay. So itulah adalah orbital overlap. Okay, tadi adalah sp2 untuk semua sigma. Kita boleh ada kes sp2 yang melibatkan pi. Contoh dia tadi untuk carbon. Kan saya ada mention, carbon ni dia special. Dia boleh ada form single, double and also triple bond. Kalau single, you ada sigma saja. Kalau double bond, you ada sigma, you ada pi. Kalau triple bond, you ada sigma, you ada dua pi. So now kita nak pergi yang ada double bond. Okay, contoh C2H4. Abaikan je dulu gambar tu. Kita nak awak tengok yang ni dulu. Okay. So, Lewis structure you, bila you buat C2H4, let's say lah you dah buat the best Lewis structure, you akan dapat double bond. Okay. So, kalau you perasan kat sini, ada dua carbon kan? So, dua carbon ni membawa maksud dua central atom. So, macam mana nak buat? Kita pecah. Pecahkan ni. Satu sebelah kiri untuk karbon yang pertama, satu sebelah kanan untuk karbon yang kedua eh. So untuk karbon belah kiri, awak determine dulu. Okay, first kita determine dulu lah sigma dengan pi eh. Okay, so ini sigma kan. Sigma, sigma pi, sigma, sigma. Okay, now karbon yang sebelah kiri, apa type of hybridization dia? Macam mana nak tahu? Kita kira electron group kan. So kita ada satu, kita ada dua. Jangan lupa belah sini.
3. So ada 3 saja. So 3 means that dia adalah SP2. 3. Jangan lupa tengok juga belah kanan. Okay, so belah kanan kita ada 1, 2, 3 juga dekat double bond. So dia sama juga sebab dia simetri kan. So dia adalah SP2 juga. So both left and right carbon has SP2 hybridization type. Okay, so settle kat situ. Now, kita dah tahu carbon tu nak kena form SP2. Okay, so kita start balik dengan ground state. Dekat orbital diagram eh. So S ada 2, P ada 2. So SP2 tak cukup lah. Memang dia boleh combine. Tapi you double check kat sini. Dia punya, kan kita tengok satu-satu kan. Okay, sekejap. Saya pecah balik eh. Kan kita tengok satu-satu ni sigma, 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 pi. Ni sigma, 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 pi. So kalau awak tengok sebelah sini eh, ada berapa? Ada 3 sigma, 1 pi. Maksudnya dia ada 4 bond. Tak kisahlah bond tu maksudnya apa, hybrid atau tak kan. Yang penting ada 4. Kat sini you boleh buat 2 saja. So nak tak nak, again dia kena lompat. Kena jump. So excited state masing-masing dapat single 1s. P ni pun ada single, single, single. Okay. Now dia nak combine 2P saja sebab dia nak SP2 kan. So dia combine lah ni SP2. So 1S, 1P. Eh sorry, 1S, 2P, SP2. Lepas tu remember ada satu extra sini eh, extra ni. Ini you kena tulis kan, macam kes yang tadi. Yang ni tak tulis tak apa. Kalau tulis kena biar kosong. Sebab memang bilangan dia ada 3 je. But for this case, sebab dia ada elektron, so you have to write down the unhybridized p orbital. Kena tulis. Sebab tadi kan saya ada mention kan, hybrid adalah sigma. So maksudnya ini adalah sigma, sigma, sigma. Unhybrid adalah pi. Dia akan form pi. So kalau you perasan, betul lah, tally lah. Dia akan tally kat sini 3 sigma, 1 pi. So itu baru untuk satu eh, baru untuk belah kiri. Untuk belah kanan sebab kebetulan dia sama. Sebab tu dia tunjuk satu saja. Okay, understood eh? Okay, so untuk orbital diagram settle. Now untuk orbital overlap, how to draw. Okay, so C2H4 eh. Kita, saya draw balik supaya you nampak eh. Okay, tadi kita pecah. Yang ni bentuk apa? SP2. SP2. Lepas tu kita tulislah dulu eh. Label sigma, sigma, sigma pi, sigma, sigma, sigma pi. Okay. Kalau pecah, okay. Kita nak start dengan apa? Karbon belah kiri dulu lah. So kita buatlah karbon tu dalam bentuk SP2. Macam mana rupa SP2? Kan SP2 kan bentuk dia bentuk trigonal planar kan. So cuba, kalau perasan gambar ni pun dia dah gambar dalam bentuk geometri dah ni. Sebab dia sengit. Nampak tak? Yang ni dia dah bentuk trigonal planar. Yang ni pun dah bentuk trigonal planar sebenarnya. Okay, so you draw je balik macam ni lah. So instead of saya buat dia yang satu ni ke atas, saya buat dia satu belah kanan. Senang eh, bagi dia panjang. Contoh macam ni. So ni yang untuk buat bond dengan H. Nampak? Yang penting dia trigonal planar. Lepas tu sigma, sigma, sigma kan? Ada 3 eh. So ada 3. Okay, saya label lah kat sini. SP2 nak bagi senang nampak. Okay, next. Another carbon. Belah kanan eh. Saya guna color lain. Sekejap lah. Carbon. Okay. Dia bentuk apa? Sambalah dia bentuk trigonal planar kan? Ha, dah bunga bercantum dengan bunga ni. Okay. Ini dah satu spin up, dia spin down lah kan? Ha, ni SP2 juga. Okay. Dia ada pula juga dengan hidrogen. So adalah satu kat sini, satu kat sini. Okay, kita nak settlekan sigma dulu. So kita buat untuk hidrogen dulu. Hidrogen. Now yang nak masuk hidrogen eh. So hidrogen U tadi dia adalah orbital S. Kan, darab 4. Ada 4 yang nak masuk kat sini. Satu belah kiri, sebelah kanan eh.
Sorry, dua belah kiri, dua belah kanan. So, jadi you buatlah bulat. Satu masuk sini. Okay, dah complete. Ni bulat. Yang ni pun masuk sini. So, this one here. Okay, betul tak ada? Okay, now kita kira dulu sigma. Saya kena pen lain eh. So, this one sigma. This one sigma. This one yang tengah ni sigma. Ini adalah sigma. Ini adalah sigma. So total ada 5. Betul tak? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya salah kira ke? 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry. Kat sini tak payahlah kira double. Sebab dia double bond kan? So 1 pi dan 1 sigma saja. Ah betul lah total ada 5 eh. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 eh. Okay. Settle untuk sigma. Pi. Kita ada lagi satu pi kan? Sini sigma, sini pi. Ha, baru nampak lah. So ada 5 sigma, 1 pi. So pi macam mana? Pi ni kan kalau you tengok kat sini dia adalah unhybrid p orbital. Maksudnya dia bentuk p lah. Tadi kan bentuk sp2. Now dia bentuk p. P macam mana rupa p? Kalau s kita dah tahu dah tadi. Rupa dia bulat. Ha, p, p rupa dia macam bentuk infinity tu. Kan p pula kita ada px, kita ada py, pz. Apa dia tu? Itu yang kita ada exist tu kan. This is py, let's say this is px. So this is pz. So kalau py dekat sini, kalau px dekat sini, kalau pz dekat sini. Yang penting dia bentuk macam ni kan. So kita nak draw sekarang dekat atas gambar ni. So yang penting maksudnya dia bentuk tu kita dah tahulah. Okay. You boleh lukis sama ada dia bentuk PX ke, PY ke, PZ. Tak kisah. Tapi kalau maksudnya sebab dia kan attach kan pi ni kalau perasan. Pi ni adalah between carbon sebelah kiri dan carbon sebelah kanan. So make sure lah kalau you nak buat P orbital tu PX, dua-dua kena PX. So supaya dia boleh apa? Kita panggil apa? Overlap secara side to side, side way. Sebab kalau satu PX, satu PZ macam tak kena lah kan. Ha, okay. So contohlah saya buat dia macam ala-ala PZ. Taklah saya buat PY je lah tegak senang sebab kosong. Okay saya buatlah bentuk ni kat sini. Okay ada satu. Ni P eh. Ni orbital P. So lepas tu dia ada lagi satu. Kalau dia tegak, ini kita buat tegak jugalah. Orbital P. So macam dia nak bagi dia nampak overlapping sebab kan ada jarak ni kat tengah ni ada. Ha, ni yang kita gariskan macam ni. Kita gariskan ha, ini adalah pi. Siap. Okay. Awak tengok eh gambar kat sini. Apa beza dengan yang saya lukis? Kalau you tengok untuk carbon sp2 tu yang colour pink tu. Okay. So yang colour pink ni adalah sp2 dan hydrogen bulat sama kan sigma. Yang beza sikit tu adalah dekat yang biru ni yang saya colourkan kuning ni. Ini adalah p orbital. So ini adalah p orbital. Dia buat py lah ni. Tegak dengan tegak kan. So overlapping dia, dia buat dekat tengah. So dekat tengah tak ada masalah. Boleh. Boleh buat macam ni. Tapi kena kalau atas, atas je lah. Bawah jangan letak elektron pula eh. Sebab kita combine satu dengan satu je kan. Sebab saya ingat student ada. Kadang dia dah buat atas. Lepas tu bawah, bawah pun dia buat juga. Dia buat juga. So nampak macam melekat lah. So tak boleh lah. Salah eh kat sini. Patutnya tak boleh ada lah. So ada, you boleh letak kat tengah. Dan garis ni, you boleh buat lah macam ni dua. Atau you boleh buat macam saya buat ni. Satu je. Dan you letak elektron tu satu kat sini. Nampak eh, saya highlightkan ni dengan satu lagi kat sini. Pun boleh. Sebab tu kalau you perasan, awal-awal saya ada ajar semalam berkenaan dengan pi. Yeah. Ah, this one. Nampak tak? Ah, ni yang kita kata dia overlap secara side to side, sebelah-sebelah. Tapi tiba kenapa bentuk dia ada tengah ni kan? Ah, tadi gambar tadilah yang you nampak kan? Sebabnya kat CD kan? Tapi lain-lain dia overlap macam ni. Okay sebab apa? Sebab dekat tengah-tengah ni ada benda lain yang ada connection secara sigma. Lepas tu dia macam
you tak boleh nak nampak dia duduk sebelah betul-betul. Kalau hari tu kalau you ingat lah eh, saya ada lukis. Kalau ikut logik dia, dia akan overlap macam ni lah patutnya. Dia overlap kat sini dengan kat sini kan. Tapi you tak akan dapat yang ni sebab kat tengah-tengah tu ada something. Macam tadilah, macam gambar tadi. Kat tengah ni kan ada overlapping of sigma between SP2 dengan SP2. Sebab tu dia macam jauh. Okay. So you boleh lukis macam ni ataupun you boleh lukis macam yang saya draw kat sini lah. This one eh. Pun boleh. Okay. Now we move to SP. So tadi SP2. Sekarang SP, again kita pergi yang simple dulu. Simple maksudnya semuanya sigma. Contoh beryllium hydride. So beryllium hydride you have 1, 2. So ada 2 electron pairs. So that's why you ada SP sajalah hybrid dia. Sebab dia bentuk linear eh. Okay, so ground state dulu. Okay, untuk orbital diagram dulu eh. So ground state. Sekejap lah, warna kuning tak nampak. Okay, ground state beryllium ada 2. So ni memang nak tak nak, you kena promote lah elektron. Sebab apa? Kalau tak promote, tak boleh nak overlap langsung kan? Okay, so bila promote, dapatlah excited state. Satu dekat S, satu dekat P. Dan memang kebetulan memang dia nak buat SP saja. So you combine, you dapatlah SP. So nampak? Kalau you nak draw orbital overlap, dia dalam bentuk linear kan? Beryllium, 1. 2, lepas tu dia ada 1, ni ada 1 kan. Lepas tu ada hidrogen bentuk bulat kan. So hidrogen bentuk bulat dia nak masuk. So patutnya kiri kanan samalah saiz dia eh. So ni sebab saya lukis nak conteng je. Okay, hidrogen. So jadilah, jadilah SP of beryllium. Okay. What if kalau ada pi? Again, contoh dia carbon eh, SP. So kalau ada pi sama jugalah. Okay, you tengok structure yang kat bawah ni. Again, ada 2 carbon. So nak selamat, nak senang, you pecah. Pecahkan jadi central atom belah kiri dan central atom belah kanan eh. So belah kiri, kira dulu ada berapa sigma, berapa pi. Nak double check nanti senang kan. So ada 1 sigma, ni pi, ni sigma, ni pi. So ni pun sigma. So kalau ikut total keseluruhan ada 3 sigma, 2 pi. Tapi kalau satu side saja, you ada 2 sigma, 2 pi. Untuk kiri dan kanan eh. Means that you ada kena ada 4 bond juga. So that's why ada 4 bond yang ini perlu lompat. So excited state you tinggal 1. Kat CP ada 3. So you nak buat SP sahaja. So you combine 1 orbital S dengan 1 orbital P. Dapatlah single-single. So betul tak? Ada 2 sigma? Betul. So ini adalah sigma, sigma. And then ada baki 2 P, unhybrid P orbital. Baki dia. So ini yang akan buat apa? So inilah yang akan buat pi. So ini akan buat sigma. So betul lah tadi kan kita kata ada 2 sigma 2 pi. Okay, so betul. So macam mana nak draw? Okay, sekejap. Saya sebab tulis besar, saya kena ada ruang yang besar sikit. Apa you tengok gambar tu sama je, nak draw dia C2H2 eh. Okay. Sekarang dia triple bond. Okay. So triple bond. Sigma. Sigma biasa kita buat kat tengah. Pi. Pi. Sigma eh. So kalau you pecah kat sini, ini adalah SP. Kenapa dia SP? 1, 2. Dia ada 2 saja electron pair. Electron pairs dia ada 2. So sebab dia sama, so ini pun SP. So dia bentuk linear. Linear senanglah sikit nak lukis kan. Okay, contoh carbon. Lukislah SP. SP kan linear. Okay. Dia ada, okay, tadi dia ada berapa? Untuk carbon sebelah sini ada 2 sigma pi. So this one pun also 2 sigma 2 pi eh. Okay. So dah ada 2 sigma ni. Betul lah kan? Satu nak masuk hydrogen.
Okay, nanti jap. Saya lukis sigma yang lagi satu eh. Carbon lagi satu. Untuk SP2. Eh, sorry, SP. Ni ada satu elektron. Ni ada satu elektron. Okay, ni tadi SP. SP, okay. So, now belah kiri ada satu dengan hidrogen. Okay, lukis bulat. So, ini pun lukis bulat. Okay, double check. Sigma. 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 Ada tiga sigma kalau overall. Betul lah kan? Satu, dua, tiga. Ada tiga sigma. Lepas tu pi. Nah, sekarang tinggal pi je lah. Pi ada dua eh. So pi tu pula antara carbon sp dengan carbon sp yang biru tu eh. So pi tadi kan p, kita ada sama ada px, py atau pz. So lukislah bentuk, yang penting bentuk dia macam infinity tu. Okay, jap. Kita ambil color apa pula ni. Okay, first mungkin you boleh lukis tegak je. Dekat mesti kat center atom lah eh. Okay. So satu elektron, satu elektron. So combine. Jangan lupa yang bawah pun combine lah. Ini adalah pi. Pi yang pertama. Okay, pi yang kedua. Okay, you dah buat P, PY kan. Kita buat PZ lah. So ini boleh nampak eh perbezaan dia based on color lah eh. So ini yang purple dengan yang purple. Yang purple dengan yang purple. Ada lagi satu pi. Siap. Betul tak? Tiga sigma, dua pi untuk keseluruhan. Betul lah kan? Untuk keseluruhan ada satu, dua, tiga. So ada tiga sigma. Pi pula ada dua. So betul. So this is your orbital overlap. Sekejap, tengok boleh gambar ni. Ha ni yang saya sengit tadi, nampak tak? Yang saya sengit tadi ada purple, dalam case ni yang sengit tu adalah warna kuning. Dan dia buat elektron tu dekat tengah-tengah. Boleh lah, tak ada masalah. You nak buat macam saya, elektron tu dekat dalam dalam apa tu kita panggil? Dalam orbital tu. Atau you buat yang ni macam ni kat luar kan, dia buat kat luar. Kat sini lah dekat tempat dia connection tu. Boleh atas, boleh bawah. Tak ada masalah. Tapi tak boleh dua-dua eh. Mesti salah satu. Dan dia mesti ada echo lah. P ni kadang student dia lupa. Bawah tu dia lupa lukis. Dia lukis atas dia. Salah juga tu. Okay. Okay, so kita tengok contoh. For example here, show the hybridization of carbon and nitrogen. Ha, nampak tak? Hybridization of carbon and nitrogen. Carbon and nitrogen. Kan selama ni saya selalu mention pasal centric atom saja kan. Dalam kes kan centric atom dia carbon. Okay, tapi kenapa nitrogen kena buat hybrid? Okay, tadi saya tak mention sangat daripada awal. Saya cuba cakap kalau you perasan pun terminal semuanya tak hybrid. Macam hydrogen tadi terus je buat bulat. Yang hybrid cuma central je kan. Tapi itu untuk sigma saja. Saya ada mention tadi untuk sigma saja. Kalau melibatkan pi, kalau dalam kes ni lain pula. Kes ni tadi sebab dua-dua central atom. Okay. Nah, ni dua-dua central atom. So memanglah dua-dua kena hybrid. Okay, kalau kes HCN, nitrogen dia terminal. Tapi dia perlu hybrid because dia buat sigma and pi bond. So senang cerita, you kalau ingat lah, kalau even dia terminal tapi dia melibatkan pi bond, you buat je, you hybridkan dia. Okay, so dia kata kat sini dia suruh show hybridization by using orbital diagram. Label the formation of sigma and pi. Satu lagi, by using orbital overlap, label the formation sigma and pi. Nampak tak? Ada dua benda. Maksudnya yang A dia nak orbital diagram. Maksudnya yang buat kotak-kotak tu. Yang B pula dia nak orbital overlap. Yang ni yang you lukis bentuk belon-belon tu.
And then dia kata label the formation of sigma. Ingat tak perkataan formation ni membawa maksud apa? So bila formation, kalau hari tu saya ingat ionic, oh, Lewis structure for ionic. Saya kata kalau formation, you kena tunjuk pergerakan elektron. Maksudnya kena ada arrow. Case ni pun sama. You tak boleh simply, sekejap eh, maksudnya macam saya ada conteng sebenarnya. Maksudnya you tak boleh simply kata okay ni SP, ni sigma, ni sigma. You label macam ni je, sigma. Kan memanglah dia minta tadi suruh sigma dengan pi kan. Macam ni, okay, you you tak boleh simply kata ini untuk memudahkan, ya. Tapi kalau jawab, untuk jawab soalan macam tadi, you tak boleh kata ada 2 sigma, 2 pi. Dah, that's it. Tak boleh. Jadi, so untuk contoh ni, you kena tunjuk macam mana dia dapat sigma dengan atom tu, macam sigma dengan hidrogen. Macam mana? Macam mana dia dapat pi dengan hidrogen? You kena tunjuk. Okay? So macam mana nak buat? Kita start dengan orbital diagram dulu. Okay. Orbital diagram, so pink kalau apa? Purple. Again, sebab gambar dah, dah ada kan. You buatlah ni sigma, sigma, pi, pi. Okay, carbon eh. Ni bentuk apa ni? 1, 2. So dia adalah bentuk sp. So you kena form sp. Ingat lagi eh, kenapa dia sp? Dia ada 2 electron pair saja carbon ni. Okay, so sp tapi dia kena ada 2 sigma, 2 pi. Total ada 4. Kat sini ada 2 saja. So kena lompat si kata. Lompat. Ah, okay, kena lompat lah electron tu eh. Okay, so lepas tu excited state, you buat lah. So s, 1 electron, p ada 3 lah. Okay, so now dia nak sp saja. So dia combine yang ini sahaja. Okay, nampak? So dapat sp. So you ada another 2 which is unhybrid p orbital. Okay, so berpadai lah. Okay, belum lagi ni, tak siap lagi eh. Buat pula untuk nitrogen. Okay, kita ada 2 sigma 2 pi. Nitrogen ada 5 kan? Paling struktur ada 5. Lepas tu nitrogen ni, dia memang ada 1 lone pair. So you nak tak nak, you kena simpan lone pair ni. Okay. Lepas tu dia kata dia ada nitrogen ni, ni 2 sigma 2 pi untuk carbon eh. Okay, kalau untuk nitrogen, kita ada 1 sigma 2 pi. 1 lone pair. Okay, you tengok maksudnya total bond ada 3. So kat sini dah ada 3 pun. So tak payahlah nak lompat-lompat pergi dekat D orbital pula. Lepas tu dia pun ada lone pair. Okay, so excited state, you tulis balik je apa yang ada dekat ground state. Now barulah you buat hybrid. For SP, don't forget SP dia mesti masukkan, maksudnya yang hybrid tu mesti masukkan lone pair dalam tu eh. So masukkan lone pair, you ada 1 sahaja sigma. Betul tak? Betul, ada 1. Pi you yang ada 2. So kat sini pi kita ada ada 2 lah, ada 2 p orbital eh. Okay, so adakah dah siap? Maksudnya dah menunjukkan formation sigma dengan pi? Belum eh, dia baru macam you baru tulis C, baru tulis N. You tak tunjuk lagi macam mana dia combine. Okay, so nak nampakkan dia combine, sebenarnya you kena draw first SP untuk C tadi kan. SP dia ada 2 kan. Lepas tu dia ada sorry unhybrid dia pun ada 2. Ada 2 unhybrid P orbital kan. Sebelum ni kalau you perasan, kita draw sebelah-sebelah. Tengok ni, kita draw sebelah-sebelah je. Sekejap. Ni nampak? Sebelah-sebelah je. Okay, boleh nak draw macam ni. Tapi saya tunjuk dulu lah dalam slide ni dia buat atas bawah. Okay, kenapa? Sebab dia nak tunjukkan satu lagi sebelah dia adalah N, nitrogen. Dan SP duduklah dekat sebelah SP. Unhybrid duduklah kat sebelah unhybrid. Padahal ini carbon punya, yang ini nitrogen punya. Okay, so macam mana kita nak show formation? Macam nak bentukkan dia? Buatlah arrow. Dalam kes ni dia tak buat arrow, dia buat garis putus-putus. Dia tunjuk yang ini SP yang kat sini overlap dengan yang ini secara sigma. Nampak? C dengan N overlap secara sigma. Yang mana? Yang ni. Nampak tak eh? Saya bulatkan ni. Dekat struktur bawah tu eh. Secara sigma. Lepas tu pi
Nampak tak ada berapa pi? Ada dua kan? Dalam structure awak yang bawah ni ada dua pi. So betul lah kat sini ada dua, betul tak? Yang ini overlap dengan yang ini. Okay, yang belah kiri overlap dengan yang sebelah kiri. So dapat dua pi. Kena label lah 2 pi. So bila you buat garis putus-putus siap label ini, itu adalah showing formation. Okay, patut ada lagi satu kan? Yang ni. Dekat carbon ada lagi satu, which is dia buat sigma dengan hydrogen. So tambahlah satu orbital hydrogen 1s, so dia form sigma bond. Okay, and you boleh extra explain where yang ini dah penuh kan, is actually referring to the lone pair. Ini barulah complete bila kita kata formation of sigma and pi bond. Okay, ataupun kalau tak nak tulis atas macam ni, tak nak tulis kan, macam dah penat dah lukis macam ni kan, boleh. Apa yang kita buat, you kena buatlah sikit arrow. Kena arrow dia kena kemas lah eh. Contoh eh, macam mana saya buat yang ni, saya pergi sini kan, nampak tak SPID, pergi kat SP ni, ini adalah sigma. Sigma yang pertama, yang ni, yang atas ni, yang atas. Okay, pi pula, pi ada dua kan. So ini nampak tak, ini ke sini, pi. Ini ke sini, pi. Okay, okay, pi dengan sigma belah sini dah buat. Now sigma dengan hidrogen, kan ni ada lagi satu kan. Ini you kena ada extra lah, tambah 1s, 1 kan. So you ni you buat lah. So this is sigma. Pun boleh. Yang penting bila saya cakap formation tu, you tunjuk pergerakan, bukan pergerakan, itu panggil apa, bonding lah. Bonding antara carbon dengan hydrogen dan juga carbon dengan hydrogen. Maksudnya ni kena label lah. Tadi kan hydrogen dah label. So you, yang ni you kena label lah hydrogen. Baru kita nampak. Lepas tu label lah yang ni, kenapa dia tak ada. So ini sebenarnya adalah lone pair. Okay, it's up to you macam ni nak susun you punya orbital diagram. Tapi as long as kita nampak bonding tu, dan betul lah partner dia tu kena betul. Okay. Now, orbital overlap. Okay, saya lukis dulu lah sebelum kita tengok gambar kat situ kan. So orbital overlap ni senang kalau you dah nampak. You dah tahu dah bentuk dia. SP, SP. Kita start ke carbon ya. Kan bentuk SP kan. Satu sini, satu sini. Okay, lepas tu kita buat apa, nitrogen eh. Nitrogen pun SP. So nitrogen macam jauh sangat je. Okay, ni nitrogen. Ni tadi overlap. So ni ada satu. Oh sorry, ni lone pair. Okay, lepas tu yang ni ada. Hydrogen. So ni hydrogen eh. Okay, so sigma dah settle. Satu, dua, sigma. Lepas tu ada pi. So pi, pergilah kat carbon ni ada satu. So sini pada satu. Okay, saya letak sini kat sini. So you buat bond. Sini adalah pi. Remember kita ada dua pi eh. So you buatlah satu lagi dalam bentuk PZ. Kuranglah eh. Yang penting kita nampak dia selari lah. Okay. So yang purple dengan purple ini adalah another pi. So you have 2 sigma and 2 pi. Sekejap saya label sekejap. Yang ini adalah sigma. Yang ini adalah sigma. So yang ini adalah lone pair of nitrogen. Okay. Macam itulah. Okay. So gambar yang ni
Ha, kompleks. Saya kena padam dulu saya punya. Sekejap, saya patah balik. Ni gambar yang saya tadi kan. Okay. Ha, ataupun macam ni lah. Ni macam tadi sebenarnya. Macam you buat untuk C2H2. Tapi perasa pun sebenarnya nampak dia tepek je nitrogen ni. Tukar lah. Ni lompat, sigma, pi semualah. Okay. So, kita kan, saya cakap kita ada lima kan, kita ada lima basic shape. So you dah belajar SP3, you dah belajar SP2, you dah belajar SP. Now ada lagi dua kan, yang kita pergi pada expanded octet. So expanded octet, kita akan buka orbital D. Sebab tu dia dah jadi ada SP3D. Contoh PCl5. Okay, PCl5, kalau you tengok dalam segi ground state and phosphorus ni, dia ada lima saja valence electron. Okay, bila tengok 5 valence electron, orbital yang single electron cuma ada 3. Sedangkan dia nak buat bond dengan 5 kan. So sama juga, dia yang penuh ni dia akan promote electron. Now dia akan pergi jauh sikit, dia pergi kepada D orbital yang kosong. Okay, so excited state akan tinggal 1s 3p 1d. Then dia nak pula combine sp3d, you combine semualah. Combine semua dapatlah SP3D. So yang baki ni tak payahlah lukis. Okay. How to draw? Sebab dalam ni tak ada tau drawing. So PCl5, orbital. Ni kan orbital diagram. Kalau orbital overlap eh, contohlah. Sekejap, PCl5 eh. Kan gambar dia macam ni kan. Okay, macam mana nak draw? Draw, okay, kat tengah. Buatlah bentuk asal dia dulu, bentuk trigonal by pyramidal kan. So ada 5 kan. So masing-masing dia bawa 1 elektron. Sebab semua sigma. Kan dalam kes ni semua sigma. Sigma, 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 semua sigma. Okay, lepas tu yang nak masuk dia Cl. Now, you kena be careful. Cl, valence elektron dia ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. So, yang nak masuk dekat P ni, of course lah valence. Tapi yang mana yang nak buat bond? Yang ada tinggal 1 tu. So yang 1 tu, dia dekat orbital apa? Dekat P eh, bukan dekat S. Kalau hydrogen, selama ni kan hydrogen saya lukis dia 1S kan. Saya lukis bulat. Kalau Cl, you kena lukis apa? P lah. P orbital sana rupa dia, macam infinity tu. So, you kena lukis bentuk P, maksudnya dia apa? Cl lah. Lukislah Cl. Ni, tag. Dia bawa satu. So, ada lagi Cl. Sini. Jangan lupa echo eh. Dia mesti ada dua. Dia macam dua balon yang diikat bersama kan. Ni kat sini. So, sini. Okay, sini. So memang macam bunga lah. Sebab tu dekat hari ni awak belajar lukis. Ha, macam tu rupa dia. Okay, so Cl tu adalah bentuk P. Okay, so samalah kita proceed. Kalau you ada BrF3, contoh you kira-kira ada dua lompas. Lepas tu sebenarnya dia trigonal bipyramidal lah. Dia bentuk T-shape kan. Tapi dia ada dua lompas. So you tengok sini, kat sini banyak pula kalau nak buat lompas. And then dia ada tiga bond. So yang inilah yang akan lompat. Yang ini akan kekal jadi lompas. Lompas kita ambil yang depan. S, kalau ada dua maknanya ambil satu S dengan satu dekat P lah. Okay, so bila lompat, ah nampak dah ada D. So ya, D kekal sebagai lompas. So combine lah, combine semua SP3D. So ada 3 sigma, ada 2 lompas. Okay, boleh faham eh. So same goes to SP3D2. So SP3D2 tambah extra lagi satu kan. Octahedral eh. So dia ada 6. Macam ni sulfur ada 6 valence electron. Tapi dia ada 6 bond. Dalam kes ni dia ada 2 yang penuh. So kes dia maksudnya you kena lompat je lah. Lompat satu, ini pun lompat lagi satu. So dia tak semestinya satu saja boleh lompat. Boleh 2 elektron. Dalam kes ni 2 elektron akan lompat. Okay, sebab selagi ada empty orbital boleh je nak lompat eh. Okay, so nampak? So ada 1 orbital S, 3 orbital P, and then ada 2 orbital D.
you combine hybrid, jadilah sp3d2. So drawing dia sama, eh, saya tak tunjuk lah, eh, sebab fluorine, maksud saya untuk orbital overlap. Okay, so you lukis je dalam bentuk octahedral. Lepas tu fluorine tu kan dia orbital p, so sama juga macam you buat untuk chlorine tadi. You draw macam ni, tapi you bentuk, dia kan bentuk trigonal bipyramidal, you draw lah bentuk octahedral. Okay, ni pun sama. Dalam kes ni ada satu lompat kan, so ni kekalkan sebagai lompat. So ini akan, ni akan promote ke sini kan. So you akan dapat ada 5 lah. Nampak? 3, 4, 5. Betul lah, tally lah kat sini, betul tak? Ada 5 sigma bond. Okay, so dapatlah sp3d2. Okay, tengok contoh. Show the hybridization of the central atom in the molecules below by using orbital diagram. Ha, dia kata nak orbital diagram je. Determine the molecular geometry and bond angle. Okay, tiba-tiba dia nak geometry. So maksudnya dia boleh, boleh je campur. Macam kita tengah cerita pasal valence bond theory kan, tiba-tiba dia tanya molecular geometry. Ha, so boleh je you nak campur, eh. Soalan tu boleh digabungkan. Contoh AsCl3, kena tahulah valence electron for As berapa. So kat sini ada 5, so dia nak Cl3. So nak tak nak, you kena kira dulu Lewis structure, sebab kita tak tahu electron pass dia berapa. Dalam kes ni bukan 3 je sebenarnya, dia ada 4. So maksudnya dia nak form sp3. Kalau you tak kira Lewis structure, just simply tengok, oh dia ada 3 bond, maksudnya dia sp2, padahal sp3. So kena hati-hati, eh. Okay, so sabarlah. Dalam kes ni tak perlu excite sebab dia acetane ni sama macam nitrogen kan, dia ada 5. So dalam kes ni pula dia memang ada satu perlukan simpan untuk sebagai lone pair. Cuma dia combine semua jadi sp3. Okay, satu lagi. Okay, dia minta geometri. Geometri tahulah kan, dia bentuk trigonal pyramidal. So angle should be less than, ni apa? Ni bentuk asal apa? Tetrahedral kan? So dia akan less than 109.5. Mana jawapannya? Okay, this one. Okay, so untuk B, AsCl5 nampak sama tapi tak serupa. Cl5 dia ada 5. So ada 5 maksudnya dia trigonal bipyramidal. Okay, so ground state. Dalam kes ni kalau AsCl3 tak perlu nak promote elektron. Dalam kes ni sebab ada 5, kena promote satu kat sini. Okay, so excited state you akan dapat single electron lah. Say you combine, you dapatlah sp3d hybrid. Okay, beza, eh. Trigonal bipyramidal tak ada lone pair kan. So maknanya bond angle kena letak dua-dua lah, 90 and also 120. Okay, so sebab ada masa lagi, saya bagi masa untuk you jawab checkpoint. Saya bagilah dalam 5 ke 7 minit. Cuba jawab question 1 and question 2. Question 1 dia nak orbital overlap, question 2 pun dia nak orbital overlap. Tak apa, saya bagi masa dulu untuk you try dulu. Okay, cuba jawab dulu.
Okay, dah ke? kita discuss lah eh. Okay, so checkpoint 19 question 1. Show the hybridization of the oxygen atom in water using orbital overlap. Bila kata show, maksudnya you kena tunjuk details. Maksudnya orbital overlap, first you kena tahu orbital overlap ni maksudnya yang mana. Yang drawing tu, yang bentuk belon-belon tu eh. And then water eh. So untuk water, Allah, tunggu ada jawapan pula. Okay, so kita start dengan, kita kena tahu Lewis structure of water lah. Okay, so water, Lewis structure dia adalah macam ni. Dia ada dua bond, dia ada dua lone pair. Okay, kalau you draw molecular geometry pun, you akan draw bentuk band. Band kan bentuk dia. Lepas tu, tapi sebab dia sekarang ni nak hybridization saja. So kita tahu dia ada two lone pairs with two bonding pairs. So total dia ada four electron. Right, so means that bentuk dia adalah sp3. So sp3 ni bila you draw, you akan lukis bentuk tetrahedral. Ni point-point yang sangat penting you kena tahu. Barulah you boleh draw bentuk macam ni, kan? Okay, kalau tak nak draw macam ni, nak draw juga macam mana nak tunjuk, saya tunjuklah. Okay, bentuk tetrahedral kan, satu kat atas, tiga kat bawah. Tak kisahlah, tiga tu sebenarnya satu depan tu belakang kan. Okay, so dia ada dua lone pair. So satu kat sini, satu kat sini, nak senang lah. Okay, sini ada satu. So you label lah, this is sp3 kan, nak bagi nampak. Dalam gambar tak label kan. Okay, lepas tu hydrogen. So hydrogen, kita tahu hydrogen dia tak perlu hybrid. So dia masuk terus je. Bentuk dia bulat kan. So that's why yang you nak masukkan dekat dalam tu adalah bulat. Okay, so sini hydrogen. Okay, dan sorry, dua je lah. Sebab tadi ada dua lompai kan. Okay, siap. Sama lah kan macam ni. Okay, sebenarnya untuk, bagi saya lah, orbital overlap ni lebih senang. Kalau you memang tahu macam nak draw, dia straightforward lah. Kalau orbital diagram, you kena draw lah satu-satu. You kena draw daripada unhybrid, lepas tu excited state, lepas tu daripada ground state, excited state, lepas tu you kena buat sp2 tu. Ha, okay, so dia panjang sikit. Okay, lepas tu nombor dua, okay. Saya nak cakap awal-awal, saya rasa lah abaikan je gambar ni. Jangan tengok. Pening. Sebab sebenarnya dekat bahagian oksigen ni, dia tak tunjuk details berkenaan dengan hybrid of oxygen. So sebab tu saya takut awak pening. Sekejap. Tengok balik kat sini je lah dulu. Apa benda pertama you kena buat? Okay, dia nak orbital overlap kan? Okay, tak ada masalah. Yang penting you kena tahu hybrid. Sebab dia nak label eh. Dia nak label hybrid orbital dengan sigma and pi. So again, ada dua central atom kat sini kan, pecahlah. So kat sini sigma, ni memang sigma lah kan. Ni sigma, ni sigma. So carbon yang ini adalah, ada empat sigma, maksudnya dia adalah sp3. How about this carbon? Sini ada satu sigma, sini sigma, sini sigma, sini pi. Tapi dia ada berapa? Satu, dua, tiga saja. So dia adalah sp2. Okay, don't forget oksigen sebab dia ada pi double bond kat sini. So dia kena hybrid juga. Oksigen ada berapa? Ada dua lone pair, so ada dua. Sini ada satu, tiga. So dia adalah sp2 juga. So ada tiga benda you kena draw, nampak you kena combine kat situ eh. Tiga hybrid yang you kena combine. Okay, so how to draw? Ya, ni lah. Ini kan gambar dia tadi. Sigma, 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 ni sigma, 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 pi eh. Okay, you draw dulu yang belah sini. Ni tadi apa? sp3. Ini sp2. Ini pun sp2 eh. Okay, so carbon. sp3. Sebab gambar ni dah memang dalam bentuk geometri kan. So you buatlah. Okay, satu kat sini, tiga kat belakang. Okay, tiga. You lukis cantik lah eh. Saya lukis tak cantik lah.
larat dah nak betulkan. Okay. Lepas tu lukis pula carbon yang sp2. Sp2 eh. Color lain lah. So carbon. Sp2 dia ada tiga je. Okay, tiga. Sini satu, sini satu. Sini, okay. Ni dah sigma. Lepas tu, okay. Sebelum lukis oksigen, lukislah hidrogen dulu. Senang nak nampak eh. Okay, hidrogen. Sini hidrogen. Hidrogen. Kat sini memang ada tiga. Okay, lepas tu ada satu kat sini kan. Ini. Hidrogen. Okay, now sigma with oksigen yang sp2. Oksigen sp2 eh. So satu, dua, tiga. Sebab sp2 eh. So tapi yang dua ni apa? Lone pair. So buat je lah lone pair. Kat sini masuk satu. Okay. Tinggal apa? Okay. Sekarang sigma dah complete. Betul tak? So cuba check. Yang ini sigma. 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 Okay, yang ni sigma. Sigma, sini sigma. Yang ini dengan yang ini adalah lone pair. Okay, now tinggal pi. Betul tak sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah, kan? 6 sigma. Now pi. Pi ada 1. Antara karbon yang merah dengan oksigen yang kuning. Okay, macam mana kita nak buat? Tegak lah kot. Okay, saya buat macam ni. So, ni pun saya buat macam ni. So, ni ada satu. Ni ada satu. So, yelah sebenarnya kalau ikutkan, dia kan ada depan belakang kan. Ha, ni dah susah sangat. Okay, saya label je lah. Saya label dia sebagai pi. Okay, label kat atas boleh. Patutnya label kat atas tempat ada elektron lah. Okay, sebab tak muat. Ni takut confuse. So nampak eh kat situ ada pi. So yang purple tu adalah pi. Yang merah adalah sp2. Okay, yang hijau adalah sp, apa benda saya tekan ni. Kalau tengok balik gambar eh. Lepas tu saya cakap yang ni tak payah tengok. Tak payah tengok opening nanti. Okay. Kalau tengok ni sebenarnya sama je lah. Ini memang apa penyedia lecture notes ni dah prepare. Nampak yang hijau dia buat sp3. Yang hijau satu lagi kat sini sp2. Lepas tu oksigen dia bentuk sp2 juga sebenarnya. Lepas tu nampak tak pink tu. Yang pink tu adalah pi. The rest tu adalah sigma. Okay. Dia buat, maybe dia buat pi tu dalam bentuk pz lah kan. Saya buat dalam bentuk py. Tapi tak ada masalah, sama je. Okay, kita terima. Ni dah consider complex structure lah. Tapi as long as you faham, konsep dia adalah you kena, tadi apa saya cakap, kena pecahkan dulu kan. Maksudnya central atom, tengok dulu ada berapa. Lepas tu kalau terminal tu dia buat bond yang melibatkan double bond atau triple bond yang ada pi, you kena tadi apa? Kena hybridkan juga. Itu je dia punya syarat dia. Okay, so checkpoint number 20. State the type of hybridization of each carbon atoms in the following molecules. Label the sigma and pi. Ni simple je. Dia tak minta you draw, dia nak state saja apa type dia. Lepas tu suruh label. Maksudnya tak perlu nak draw orbital overlapping ataupun orbital diagram. Okay, so kalau state untuk each carbon dia kata. So ada tiga carbon untuk soalan A. So tengoklah dulu first carbon ada berapa? Satu, dua, tiga. Bila ada tiga dia adalah sp2. Yang ni pun satu, dua, tiga. So ini pun adalah sp2. Yang carbon yang ni satu, dua, tiga, empat. Bila empat dia sp3. Kan? Lepas tu label lah. Label sigma and pi. So label sigma and pi you kena label lah. So kena label kat sini ni sigma. Sigma ni pi.
sigma, sigma. Dia boleh label je dekat atas structure tu. Dah siap. Dia tak minta berbilangan kan, dia suruh label saja. So okay, kita buat dulu labeling lah. So untuk B, sigma, 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 sigma. Semua sigma, tak ada pi pun kan. Lepas tu carbon yang ni berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 electron pair, so dia adalah sp3. Same goes to this one. 1, 2, 3, 4. So this one also sp3. Okay, so soalan macam ni, maksudnya you just dia nak state dan juga label sahaja. So nampak? Ni dia pecah dua lah. Dia nak tunjuk sigma dan juga dia nak tunjuk sp3 sebab nampak crowded kan? Yang penting kita nampak lah kat mana sigma dia, sp3 dia. Okay, cuba saya nak bagi tahu, pernah ada dalam soalan, saya tak ingat soalan test ke soalan tutorial ke, saya ingat lah yang dulu punya lah. Dia buat macam ni, kan sebenarnya organic, organic compound kan, kadang-kadang dia buat macam maybe CH2 CH3 NH, saya tak ingat lah H2 ke NH3 lah, contoh lah Okay, betul tak? NH2 CH3 NH2. Okay, dia buat macam ni, dia buat macam ni lah. Okay, berapa sigma? Berapa pi? So you you akan kata okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigma. Tak ada pi, kosong pi. Okay, kalau saya kata what is the apa kita bagi lah, state of type hybridization. Dalam kes ni ada dua juga tau, sebab N ni dah jadi central atom untuk H dengan H. So ada dua central atom. So untuk carbon kita ada berapa type of hybridization dia, sebab dia ada empat kan. So dia adalah sp3. How about NH ni, NH2, apa type of hybridization? Kalau student dia macam tak alert pada nitrogen, dia akan kata oh ada tiga, satu, dua, tiga. So dia adalah sp2. Tapi salah. Kenapa? Ingat lagi tak? Nitrogen period 2 dia kena octet. Kat sini dia tak octet. So apa yang kita kena buat, kita kena double check balik the way structure untuk structure ni. Whereby sebenarnya, kalau ikutkan lah, dia sebenarnya ada, mana saya punya pen ni, okay. Dia sebenarnya ada lone pair satu, tapi dia tak lukis. Sebab dia bukan lukis dalam bentuk Lewis structure, dia lukis molekular biasa. Whereby dia sebenarnya ada lone pair, dan sebenarnya bila kira dia bukan sp2, dia adalah sp3. Itu yang saya kata kena hati-hati. Okay, so please be careful, sebab memang saya ingat lah soalan test ke soalan tutorial lah. Student ramai salah. Dia macam tu lah, dia terus je. Oh ada tiga, sp2 lah. Padahal sebenarnya dia kena check. Rupanya ada tiga bukan bermaksud dia sp2, dia adalah sp3 sebab lone pair dia tak lukis. Ataupun macam contoh lah, OH. OH kan macam contoh C, sekejap, tak muat. CH3, OH lah kan. OH. So okay, saya kata type of hybridization untuk carbon dengan oksigen. Okay, carbon tak ada masalah. Carbon ada 1, 2, 3, 4. So ada 4, dia adalah sp3. Okay, OH ni kalau you tak tengok betul-betul, you akan kata dia ada 2 je. So bila ada 2, dia adalah sp. Maksudnya you kata dia linear kan, dia sp. Padahal dia bukan sp. Dia sebenarnya ada 2 lone pair. Whereby dia sebenarnya adalah sp3, bukan sp. Okay, ni apa? Metanol CH3OH, metanol. So, kena be careful lah. Okay, bukanlah simply macam ini, kebetulan sebab contoh senang kan. So, you boleh macam straightforward je, macam apa, sekali tengok je, oh okay, dia sp2, sp3, boleh congak kan. Tapi bila, kena hati-hatilah. Especially you kena double check atom tu period apa. Kalau dia period 2, maksudnya dia kena octet. Adakah dia dah octet? Kalau dia tak octet, maksudnya kena double check. Sebenarnya dia boleh expand ke? Kalau bebal tu lain cerita lah kan. Bebal memang dia incomplete octet. So memang itu je lah bond yang dia perlu ada. Dia tak perlu nak tambah-tambah lone pair ke apa. Okay?
So sebab kelas pagi tadi saya tak sempat pun masuk ni, so saya pun tak masuklah kat sini. Sebenarnya sikit je lagi pasal application, tapi tak apa, saya akan cerita benda ni next week. Okay, sambil saya recap lah. Of course minggu depan apa-apa pun nak kena recap balik kan. Lepas tu topik hari ni sangat berat. Okay, drawing saja. Lepas tu kebanyakannya saya yang draw kan, so you tengok je, so agak macam berat lah kan. So I hope you boleh balik ni you try, okay, boleh buat tutorial untuk try draw tutorial 9 kan. Lepas tu saya nak inform juga, next week kan kita cuti hari Selasa, whereby hari Selasa tu lah yang kelas kita 2 jam. So saya rasa saya kena juga ganti. Cuma last time kan every time saya ganti adalah sejam je, sebab kita tak ada masa lain. Masa tu tak kena lah untuk setiap kelas dengan untuk jadual saya. So saya akan kekalkan untuk buat je dulu kelas hari Isnin. Macam dulu Isnin kan kelas kita pukul 3, saya buat pukul 2. Saya book je dulu saya beritahu you all. Apa-apa pun saya akan beritahu balik, sebab saya tak dapat lagi lecture notes chapter 4. Sebab patutnya minggu depan saya kena habiskan chapter 3 dan masuk chapter 4. Sebab saya takut tak sempat nanti, saya kena tengoklah chapter 4 tu kalau tak panjang then it's okay lah, maybe dalam 1 jam dah boleh cover. Kalau panjang saya kena buat 2 jam, which is maybe saya kena buat 2 kali ganti. Tengoklah macam mana So saya rasa tak ada dah kuat cuti apa ni. Memang dulu kita macam suka cuti, tapi bila kena ganti tu rasa macam stress pula, sebab nak kena ganti, so kelas lain you jadi pack. Hari Isnin lah especially, macam saya sangat pack lah Isnin, sebab saya ada 2 kelas ganti saya kena buat untuk engineering 2 jam juga. And then saya ada tutorial nak kena ganti juga. Saya rasa kelas saya pun memang agak pack. Okay, so before saya end our session, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Mana dah? Okay, so far okay? Boleh kalau tak ada apa, maybe kita boleh tutuplah kelas kita untuk hari ni. So kita akan sambung minggu depan. Whatever, you just be ready lah Ada ganti ke tak ada ganti, saya akan inform. Saya takut last minute, tapi saya beritahu awal-awal lah, sebab nak tak nak kena ganti. At least Selasa memang you cuti lah. Okay, so with that, I end our session today with Tasbih Kafarah and Suratul Aus. Okay, thank you everyone. Have a nice day. Thank you, madam. Thank you, miss. Welcome. Thank you, madam. Okay.